Baik, Tribuners, seperti inilah suasana terkini di tikungan Sanur, Kecamatan Tanjung Sari. Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di turunan Sanur, di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Rabu, 22 Maret 2023, pagi. Informasi awal yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan maut tersebut bermula saat sebuah Fuso bernomor polisi D9689 VC melaju dari arah Sumedang menuju ke arah Bandung. Mobil tersebut menabrak 4 kendaraan sepeda motor, yakni Yamaha Vision bernomor polisi Z4463 CH, RX King B 3162 IC, Honda Z2642 BK, dan Honda Supra berpelat nomor T2567U. Situasi masih gelap saat kejadian tragis tersebut. Empat kendaraan itu masing-masing dikemudian oleh satu orang, ada empat korban dalam peristiwa tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan tiga lainnya terluka, korban luka ada yang dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari, dua orang dibawa ke RSAMC Cilenyi, sementara sang sopir, Aziz Arsana, 26, telah diamankan pihak kepolisian, hingga berita ini ditulis. Aparat kepolisian setempat belum memberikan keterangan soal penyebab kecelakaan maut ini. Kawasan ini diminta untuk berhati-hati. Kondisi jalan di lokasi ini cukup sangat menikung. Baik, Tribuners yang baru saja bergabung, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait penyebab kecelakaan maut ini. Aparat kepolisian masih melakukan olah TKP. Dari arah Bandung menuju Sumedang. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dikian Riana melaporkan dari Kabupaten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.